Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi. Temperatur telefon ni tersangat panas, jadi dia terputus kita punya line tu. Tak apa, kita sambung balik. Kita try untuk sambung balik. Okey, ni kita sambung di bahagian living area. Untuk bahagian living area ni, kalau untuk daripada sudut bahagian dalam ni, okey, ni pintu utama. Dan untuk bahagian depan ni, tuan-puan akan dapat untuk design Michaela ni, dia bergantung kepada design lah. Tapi untuk design Michaela ni, dia akan ada satu tingkap labo, ada satu tingkap labo untuk bahagian kiri dan kanan lah, pintu hadapan ni, menjadikan ada dua tingkap labo untuk kiri dan kanan. Ni dia akan bergantung kepada design lah. Tapi design Michaela ni, dia akan ada satu cermin labo ni. Dan untuk bahagian sisi kiri lah, kalau dalam rumah ni sisi kiri, kalau dari bahagian luar tu dia akan berada di sebelah kanan, dia akan ada dua tingkap labuh. Dan untuk tingkap ni belum dipasang dengan dia punya cermin tu. Dan nanti akan dipasang cermin hitam gelap, cermin hitam gelap. Dan untuk makluman tuan-puan juga, untuk spesifikasi asal kita, tuan-puan akan dapat cermin hitam gelap lah, nanti akan dipasang lah untuk setiap tingkap labuh ni. Dan untuk dia punya frame pula, tuan-puan akan dapat frame aluminium lah, frame aluminium untuk dia punya frame. Dan semua ni merupakan ada dalam kita punya spesifikasi yang kita tawarkan dah. Nanti tuan-puan akan dapat cermin gelap juga, nanti akan dipasang, kata lebih privacy lah. Okay, selain daripada tingkap tu, untuk bahagian ruang ruang tamu ni, untuk bahagian living area ni, untuk bahagian atas, tuan-puan akan dapat siling kapur double layer untuk bahagian living area dan family area. Untuk dia punya siling kapur, tuan-puan akan dapat double layer berserta dengan skirting lah. Jadi kata lebih cantik, lebih menarik lah dia punya siling tu untuk bahagian ruang tamu dan ruang keluarga. Dan untuk maklumat tuan-puan juga, rumah dari Prima Setingkat ni, tuan-puan akan dapat keseluruhan ruang, akan dapat siling kapur lah, akan disertakan dengan siling kapur lah. Dan untuk living area dan family area, double layer punya siling kapur. Dan untuk bahagian lain tu, siling kapur berserta skirting. Okay. Dan untuk bahagian dalaman, bahagian warna di bahagian dalaman rumah ni, tuan-puan boleh pilih sehingga 3 pilihan warna. Boleh pilih sehingga 3 pilihan warna. Nanti tuan-puan boleh je pilih warna apa, bergantung pada cita-cita tuan-puan. Dan untuk maklumat tuan-puan juga, untuk rumah yang ATH Globina, wiring dan piping termasuk sekali belakang dah. Okay. Dan untuk bahagian bawah pula, bahagian tas ataupun mozaik ni, juga mengikut pilihan tuan-puan nak pilih corak yang bagaimana, warna apa, bergantung kepada pemilihan tuan-puan lah. Tuan-puan boleh pilih je, kata kena dengan corak lagu mana, warna lagu mana, boleh pilih je, tak ada masalah. Okay, okay, ni bahagian family area. Family area juga tuan-puan akan dapat siling kapur yang double layer berserta skirting. Inilah dia untuk rumah ini, design Michaela ni. Ini merupakan bahagian atas siling kapur dia. Dan untuk bahagian family ni juga akan ada satu bahagian teres ni, akan berserta dengan sliding door lah, akan berserta dengan sliding door. Sliding door ni juga akan dipasang dan akan disertakan dengan cermin hitam gelap lah. Okay, ni untuk bahagian teres ni, ni pandangan daripada dalaman lah untuk rumah hari ni. Okay, seterusnya saya nak kongsikan untuk bahagian dapur. Untuk bahagian dapur ini, ni pintu belakang. Pintu belakang untuk bahagian dapur ni merupakan pintu yang termasuk dalam kita punya spek asal, dalam spesifikasi yang kita tawarkan. Tuan-puan akan dapat pintu solid kayu ni satu daun, dan akan ada top hang juga di bahagian atas, menjadikan nampak lagi tinggi, lagi comel dia punya pintu. Dan untuk bahagian dapur juga, tuan-puan akan dapat tabletop sehingga 7 kaki. Tabletop sehingga 7 kaki termasuk dalam kita punya spesifikasi yang kita tawarkan lah. Dan untuk di bahagian tabletop ni akan ada tas juga dipasang. Ini pun termasuk dalam kita punya spek.
tuan-puan boleh pilih je nak yang corak bagaimana, boleh je pilih. Okey, terbetok ni nanti akan disertakan dengan dia punya pintu sliding lah. Tapi belum dipasang lagi, belum dipasang lagi untuk dia punya pintu sliding terbetok ni. Terbetok mengikut kita punya spesifikasi yang kita tawarkan, tuan-puan akan dapat terbetok percuma sehingga 7 kaki. Okey, ni untuk bahagian dapur. Mozek seperti biasalah boleh pilih, boleh pilih. Tuan-puan kata berkenan dengan corak yang bagaimana, nak warna apa boleh pilih je. Tak ada masalah untuk bahagian mozek. Dan ni untuk salah satu bahagian tandas yang ada lah. Mohdi dilengkapi dengan dua tandas, tiga bilik dan dua bilik air. Ini salah satu bilik air yang ada lah. Dan untuk bilik air ni pula, pintu yang kita tawarkan, tuan-puan akan dapat pintu satu daun PVC ni. Tapi kalau tuan-puan nak kata tukar kepada pintu yang PVC yang sliding tu pun boleh. Cuma ni untuk spesifikasi asal kita, tuan-puan akan dapat pintu PVC satu daun ni, jenis bukaan. Tapi kalau nak tukar yang sliding tu pun boleh, tak ada masalah. Untuk bahagian tandas ni pun, untuk bahagian dinding tandas ni akan dipasang dengan mozek ataupun tile sehingga 7 kaki, termasuk dalam kita punya spesifikasi dia juga. Dan tuan-puan boleh pilih untuk dia punya corak ataupun warna, seperti biasa tuan-puan boleh pilih. Dan untuk aksesori di bahagian tandas ni pun termasuk semua dah. Semua sekali ni termasuk dalam kita punya spesifikasi dah. Akan ada sinki, akan ada tandas tu sendirilah. Dan untuk tandas ni tuan-puan boleh pilih nak yang jenis mencangkung atau duduk, boleh pilih lah mengikut keselesaan tuan-puan lah. Dan akan ada pipe yang berhos, akan ada pipe pendek juga untuk boleh ambil wudu semua kan. Dan akan ada shower. Dan untuk semua aksesori di bahagian tandas ni, bukan kata kelengkapan di bahagian tandas ni, termasuk dalam kita punya spesifikasi belakang dah. Tuan-puan tak perlu pening-pening dah, ada dalam punya spesifikasi yang kita tawarkan dah. Jadi tuan-puan akan terus dapat lah semua ni. Okay, sebelum ke bilik utama, kita masuk ke bilik kedua dan ketiga dulu. Jadi untuk bilik ketiga, untuk keluasan bilik ni 9x9 kaki. Untuk bahagian atas, siling kapur berserta dengan skirting, termasuk lagi kita punya spesifikasi, mozek semua boleh pilih. Dan untuk bahagian bilik yang ketiga ni akan ada satu tingkap ni, seperti biasalah akan dipasang dengan cermin hitam gelap yang merupakan termasuk dalam kita punya spesifikasi yang kita tawarkan lah. Okay, untuk pintu pula, pintu solid kayu satu daun, nanti akan diwarnakan lah ataupun dicat dengan warna pilihan tuan-puan lah. Okay, ni pula untuk bilik yang kedua. Sebelum kita tengok bilik master nanti, ni bilik yang kedua. Bilik yang kedua ni pun dia punya keluasan 9x9. Dalam proses saya kata baru lepas cat yang ni, baru lepas diwarnakan. Untuk bahagian atas, siling kapur berserta dengan skirting, dalam proses finishing lah saya kata kan. Sama juga pintu kayu, pintu solid kayu satu daun, nanti akan diwarnakan. Ni semua merupakan yang termasuk dari kita punya spesifikasi asal dah lah. Okay, ni untuk bilik master. Ni bilik master. Dan salah satu lagi bilik air ni berada dalam bilik master lah. Sama juga dengan bilik air yang tadi, untuk semua kelengkapan tandas ni termasuk dalam kita punya spesifikasi dah. Termasuk dalam kita punya spesifikasi dah. Sinki tu sendiri dan untuk tandas ni, tandas akan ada pipe yang berhos, akan ada pipe pendek dan juga shower. Okey, jadi ni semua tak perlu tuan-puan pening, akan dapat dah, ada dalam spek yang kita tawarkan dah. Okey, dan untuk tiles ataupun mozek di bahagian dinding ni akan dipasang sehingga 7 kaki lah dia punya ketinggian tu, mengikut spek yang kita tawarkan. Jadi kalau tuan-puan nak buat penambahan, nak pasang sehingga bahagian atas pun boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau mengikut kita punya spek asal pun, tuan-puan akan dapat dah sehingga 7 kaki. Cukup-cukup cantik lah. Okay, untuk pintu pula, seperti biasalah akan dapat pintu PVC satu daun, jenis bukaan. Untuk pintu bahagian tandas,
Okey, dan ini untuk bahagian bilik utama ataupun master bedroom. Untuk keluasan bilik utama ni, rumah ni dibuat bilik utama ni dengan keluasan 11x11. Dan untuk bilik utama di Zami Kela ni, tuan-puan akan dapat tingkap bucu labuh yang berada di kedua-dua sudut ni lah. Ini pandangan daripada dari bahagian dalam bilik utama lah. Nanti kalau dekat depan pun, kalau tengok dari luar untuk bahagian depan, tuan-puan akan nampak untuk tingkap bucu ni bahagian depan, menjadikan rumah ni nampak lagi cantik lah, lagi lebar, lagi luas, nampak dia punya bukaan tu. Ini untuk bahagian dalam bilik utama master bedroom akan ada dua, di kedua-dua sudut tu akan dilengkapkan dengan tingkap bucu labuh lah. Nanti akan dipasang untuk dia punya cermin tu, akan dipasang dengan cermin gelap, cermin hitam gelap yang mana termasuk dalam kita punya spek dah. Kata nanti akan lebih privacy lah untuk tuan puan. Dan untuk sebarang penambahan boleh je. Andai kata tuan puan nak tukar cermin ke, okay, mungkin tuan puan nak yang jenis mirror tu pun boleh, yang warna hijau mirror, untuk sebarang penambahan boleh je untuk request, bagi tahu dan akan ada quotation lain lah. Tapi kalau dengan kita punya spesifikasi asal yang kita tawar ni pun, tawarkan ni pun, kata dah cukup-cukup cantik lah. Tapi untuk sebarang penambahan boleh je, boleh maklumkan kepada kita punya pegawai pemasaran lah untuk sebarang penambahan, dan akan dibuat quotation lain lah. Okay. Itu berkenaan lebih kurang lah spesifikasi yang kita tawarkan untuk rumah package prima. Dan hari ni kita tengok, kita buat live di tapak untuk sama-sama kita tengok rumah di Zami Kela dibina dengan 800 kaki persegi, 3 bilik dan juga 2 bilik air untuk rumah yang kita tengok inilah. Okey, berkenaan dengan rumah full spec ni ataupun rumah yang berspesifikasi lengkap ni, tuan puan boleh bina dekat mana-mana negeri yang kita tawarkan kita punya perkhidmatan bina rumah tu. Nak buat di Kelantan semestinya boleh lah, nak buat di Terengganu pun boleh, Pahang pun boleh, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan pun boleh. Dan untuk rumah full spec ni, tuan puan boleh menggunakan mana-mana kaedah pembiayaan. Nak buat secara cash boleh, nak buat secara loan pun boleh, nak gunakan KWSP pun boleh. Boleh gunakan mana-mana kaedah pembiayaan. Dan untuk rumah hari ni, owner dia bina secara cash lah, secara cash dengan keluasan 800 kaki persegi, harga rumah ni RM124,000 lah. Dan kalau tuan-puan bina secara cash ni, bayaran boleh dibuat sehingga 3 ke 4 kali bayaran. Dan sebagai contoh, kalau tuan-puan buat dengan 4 kali bayaran, untuk first payment tu kita akan ambil 30% dari harga rumah. Second payment pun 30%, third payment 20%, dan bayaran yang terakhir itu pun 20%. Kalau contoh tuan-puan buat dengan 4 kali bayaran. Dan untuk yang mana tuan-puan nak buat dengan kaedah secara loan ataupun pinjaman pun boleh. Boleh terus hubungi kita, boleh bincang, boleh bagi tahu untuk kaedah pembiayaan ataupun bayaran tu. Dan untuk secara loan ni, yang mana tuan-puan bekerja dalam sektor awam ataupun bekerja kerajaan, kita akan mohon dengan LPPSA lah. Dan kita akan uruskan lah untuk tuan-puan dari A ke Z lah, maksudnya dari A to Z. Kita akan uruskan untuk tuan-puan. Tuan-puan hanya perlu kongsikan slip gaji yang terkini, nanti kita buat semakan untuk tuan-puan. Dan untuk perbincangan selanjutnya, boleh kita teruskanlah. Yang penting kalau tuan-puan ada niat, ada planning untuk nak buat rumah, jangan malu-malu, jangan segan-segan, hubungi jah kami di ATH Group. Untuk sebarang pertanyaan, untuk mungkin ada tuan-puan yang kata tak tahu kan nak bermula dari mana kalau nak buat rumah tu, boleh je, boleh terus hubungi kami di ATH Group. Untuk sebarang pertanyaan berkenaan bina rumah ni, boleh direct hubungi kami. Nanti boleh masalah kita kongsikan untuk tuan-puan nak bermula dari mana, dan untuk langkah-langkah yang seterusnya tu bagaimana, nanti masalah kita boleh kongsikan lah untuk tuan-puan. Okay,
Selain daripada tu, kalau yang mana nak buat secara loan bank pun boleh, boleh direct dengan kita punya pegawai pemasaran untuk sebarang info yang lebih lanjut, nak buat semakan kelayakan. Dan untuk bank, kita sarankan jugalah, tuan-puan boleh juga untuk sendiri, oi kata, ke mana-mana cawangan bank yang offer housing loan tu untuk tuan-puan buat semakan. Tu pun boleh, tak ada masalah. Biasanya tuan-puan perlu bawa, kata, sediakanlah, sediakan slip haji yang terkini. Kalau boleh sampai ke Nebula tu pun lagi okey. Kalau boleh bawa sekali statement bank yang letter sampai Nebula pun okey, kata, salinan IC. Tapi boleh je untuk tuan-puan yang mana bekerja dalam sektor swasta nak buat housing loan dengan mana-mana bank, yang mana bank ada tawarkan housing loan tu, boleh je untuk tuan-puan, saya kata, sendiri cuba buat semakan. Dan selebihnya kita di ATH Group pun akan buat semakan lah untuk tuan-puan. Cumanya okey je untuk tuan-puan buat sendiri semakan kelayakan tu, boleh, tak ada masalah je. Boleh je jumpa mana-mana pegawai bank yang ada bank yang offer housing loan tu. Okay, itu berkenaan kaedah bayaran, lebih kurang lah berkenaan kaedah bayaran. Untuk penjelasan saya kata lagi terperinci, tuan-puan boleh direct hubungi kami di ATH Group. Nanti kalau berhubung, kata, secara terus dengan kita punya pegawai pemasaran tu melalui WhatsApp pun boleh, kata, lagi senang, lagi memudahkan lah. Dan untuk tuan-puan bertanyakan apa sahaja berkenaan nak bina rumah pun, kata, boleh direct tu tanya dengan kita punya pegawai pemasaran. Nanti pegawai pemasaran kita akan kongsikan lah kepada tuan-puan berkenaan, kata, info-info yang lebih lanjut lah. Okay, tengok komen sekejap. Okay, yang mana hadir support, yang mana join kita punya sesi live pada pagi ni, terima kasih banyak-banyak. Dan Zira Talib, Puan Zira, assalamualaikum. Okay, syarat untuk permohonan rumah ni, dibina atas tanah sendiri, perlu ada tanah sendiri. Dan untuk dia punya kaedah pembiayaan tu, Puan Zira boleh je untuk gunakan mana-mana kaedah pembiayaan. Nak buat secara cash boleh, nak buat secara loan pun boleh. Untuk dia punya syarat, memerlukan ada tanah sendirilah. Memerlukan ada tanah sendiri. Puan Zira boleh je untuk kata terus berhubung dengan kami di ATH Group. Nanti pegawai pemasaran kita akan, orang kata, kongsikan info yang selanjutnya lah, langkah-langkah seterusnya berkenaan nak bina rumah ni. Tapi untuk dia punya syarat, memerlukan ada tanah sendiri. Sebenarnya untuk rumah bersetara dengan tanah pun ada, tapi buat masa ni hanya di Kelantan sajalah. Tapi untuk rumah yang kita buat live hari ni, untuk kita review sama-sama tengok hari ni, merupakan rumah dari pakej Prima yang mana bina atas tanah sendirilah, rumah yang berspesifikasi lengkap. Okey, sebenarnya kita pun berada di penghujung dah juga untuk kita punya sesi live pada pagi ni. Sebelum saya tamatkan sesi live pada pagi ni, saya juga nak maklumkan yang mana tuan-puan berada di sekitar Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, ATH Group ada, kata, buat satu jualan rumah Isara Mahmadani. Kalau untuk negeri Kelantan tu, dengan harga RM77,800, tuan-puan boleh dapat sebuah rumah dah dengan keluasan 700 kaki persegi, 3 bilik, 2 bilik air. Untuk Terengganu dan Pahang pun boleh, yang mana berminat boleh direct terus hubungi kita berkenaan rumah ramah ni, pakej ramah ni. Mungkin tuan-puan yang mana ada bajet yang agak terhad, ataupun tuan-puan yang berada, kata, cari rezeki dekat negeri luar tu, ada tanah di negeri sendiri dekat Kelantan, Terengganu ataupun Pahang, dan nak bina rumah mungkin bajet dengan kata bawah RM100,000 lah, boleh hubungi kami di ATH Group berkenaan dengan pakej ramah ni. Mungkin yang mana tuan-puan berada, kata, bekerja ataupun mencari rezeki dekat luar tu, boleh buat sebagai rumah sewa ke, okay? Kalau ada tanah sendiri tu, boleh buat sebagai rumah sewa ataupun sebagai rumah singgah, jadikan sebagai satu aset lah. Okay, itu berkenaan pakej ramah. Dan seterusnya, saya juga nak maklumkan yang mana tuan-puan berminat untuk jadi ejen jualan rumah, untuk, kata, buat side income, jana pendapatan lebih,
Kami di ATH Group pun sekarang ni sedang buka peluang untuk tuan-puan yang berminat nak jadi ejen jualan rumah. Boleh juga direct untuk berhubung terus dengan kami di ATH Group. Nanti kami akan kongsikanlah untuk langkah-langkah seterusnya berkenaan nak jadi ejen ni. Tapi boleh juga untuk sertai kata family ATH Group jadi salah seorang ejen jualan. Boleh kata buat side income ataupun tambah lagi pendapatan lah. Okay, saya rasa setakat itu dulu untuk sesi live pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak yang sudi join ataupun sertai kita punya live ni. Nanti akan ada sesi yang seterusnya pukul 12.30 hari lah kalau saya tak silap nanti. Boleh untuk terus kata support ataupun join juga sesi live yang seterusnya. Yang mana belum follow kita punya page ataupun like kita punya page, boleh follow. Bukan di Facebook saja, kita juga ada di platform yang lain. Saya rasa setakat itu dulu untuk sesi live tapak pada hari ini. Untuk sebarang kata pertanyaan, ada sebarang pertanyaan, persoalan, boleh direct je hubungi kami di ATH Group. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Boleh je untuk sebarang pertanyaan berkenaan nak bina rumah ni, boleh direct dengan kami di ATH Group. Okay, kalau ada apa-apa tersalah kata, tersilap bicara, saya mohon maaf. Dan kita jumpa di sesi yang seterusnya. Assalamualaikum.